Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton live streaming kami di YouTube channel BTC Dana Indonesia dan dapatkan total hadiah giveaway hingga $150 yang akan dipandu bersama Pak Jack setiap hari Senin dan Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang mau ikut live stream, bisa kirim detail info di live chat APK Trading kami dengan menyertakan format nama dan nomor HP. Di sini kalian bisa bertukar pikiran dan sharing pengalaman seputar trading. Dan jika ingin mengikuti giveaway, dapat klik link yang dibagikan di kolom komentar live streaming YouTube. Ingat ya, yang dibagikan di kolom komentar live streaming YouTube. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, Kamis 17 Juni 2021, saya akan memberikan informasi pasar terupdate. Disimak ya. Market updates pada hari ini itu pada pukul 7 pagi, ada pidato Law Federal Australia. Pada pukul 8.30 pagi, ada laporan penjual rumah 70 kota besar dan menengah China dan tingkat pengangguran Australia pada bulan Mei. Pada pukul 14.30 siang, ada resolusi suku bunga Bank Sentral Swiss. Pada pukul 16 sore, ada nilai akhir IHK bulanan dan tahunan zona euro pada bulan Mei. Pada pukul 19.30 malam, ada jumlah klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat hingga 12 Juni. Data berikutnya dengan jam yang sama, ada indeks manufaktur Richmond Federal Amerika Serikat pada bulan Juni. Pada pukul 21 malam, ada indeks inti Dewan Konsultatif Amerika Serikat pada bulan Mei. Pada pukul 21.30 malam, ada persediaan gas alam mingguan AEA Amerika Serikat hingga 11 Juni. Nah, mengapa data inventory gas alam AEA Amerika Serikat penting? Laporan simpanan gas alam di Energy Information Administration atau AEA menghitung perubahan kuantitas gas alam dalam kaki kubik yang disimpan di penyimpanan bawah tanah selama minggu lalu. Walaupun ini adalah indikator Amerika Serikat, data ini cenderung memiliki efek lebih besar terhadap dolar Kanada karena besarnya sektor energi Kanada. BTC Dana adalah aplikasi investasi dan perdagangan online di bawah naungan Forex Dana. Melalui aplikasi ini, kami menawarkan investasi dan layanan keuangan dengan syarat yang sangat mudah. Anda dapat berdagang Bitcoin, emas, minyak mentah, Forex, dan lain-lain. Nah, demikian sekilas info pasar hari ini. Semoga trading Anda di BTC Dana menjadi sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video kami karena kami akan memberikan aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda menghasilkan uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih.